Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sobat OPS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang cara memperbaiki atau cara menambahkan foto di profil info GTK. Nah, langkah pertama, silahkan buka terlebih dahulu sebuah browser. Kemudian pada address bar silahkan ketik alamat info.gtk.kemdikbud.go.id. Nah, seperti yang ada di layar monitor. Nah, di sini selanjutnya apabila situs sudah terbuka, ada dua jenis tipe login di bagian bawah. Nah, silahkan pilih salah satu. Kita bisa login langsung ke GTK atau login menggunakan SSO. Nah, di sini akan saya contohkan login menggunakan ke GTK langsung. Nah, selanjutnya di sini silahkan masukkan username dan password dari aplikasi Dapodik. Untuk password, pastikan untuk menggunakan password yang telah diupdate atau password yang baru dengan kombinasi tanda baca, huruf kapital, dan kombinasi angka. Nah, apabila username dan password sudah ditambahkan, kita klik tombol login. Nah, selanjutnya di sini apabila sudah berhasil login, tampilannya adalah seperti yang ada di layar monitor. Nah, di sini untuk bagian foto profil masih kosong. Untuk menambahkan foto, caranya kita klik di bagian area foto. Nah, selanjutnya di sini kita pilih file. Selanjutnya tentukan letak atau lokasi menyimpan foto. Nah, kemudian pilih foto dan klik tombol open. Nah, selanjutnya apabila sudah tampilannya seperti yang ada di layar monitor, di sini kita pilih menu upload. Kita tunggu. Nah, apabila berhasil, maka di bagian profil di sini akan muncul foto yang baru saja kita upload. Nah, demikian video tutorial tentang cara memperbaiki atau cara menambahkan foto pada profil di situs info GTK. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.